Ini tentunya jelas ya, strategi politik pencitraan yang dilakukan oleh Obama dan juga tema administratifnya untuk menarik simpati dunia internasional. Dan ya maaf-maaf saja, banyak dunia ketiga termasuk juga Indonesia terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Obama. Akan tapi pada umumnya aktivis-aktivis internasional dia tidak menerima apa yang dilakukan oleh Obama. Pada saat rombongan bersih jadi masalah, personilnya harus setelah. Jadi ada dua. Apabila ada hal-hal di luar skenario ini, di luar unjuk rasa ini, kita siapkan jadi untuk tempat-tempat yang kita anggap rawan, kita siapkan anggota dan kita ada tim tindak yang siap apabila terjadi hal-hal yang terburuk. That's why I would like to convey the message of the Muslim community to President Obama that he needs to materialize the ideals from the Cairo speech. And number two, to bring the United States as a major power of the world, as an agent for peace, not to invest conflict and tension in many parts of the world, especially in the Muslim world.